mudahnya sekarang sebagai ISP untuk memasukkan data-data reseller ke websitenya Kominfo. Namun jangan lupa, di balik itu adalah LKO harus dilaksanakan. Untuk ISP-ISP, tolong lakukan LKO, yaitu laporan komitmen operasional, termasuk harga jual, laporan jumlah mitra, sebaran jaringan. Ada pun beberapa aturan-aturan LKO, ada yang 3 bulan 1 kali, ada yang 1 tahun sekali. Jangan sampai Anda sebagai mitra atau reseller ISP tetapi tidak dimasukkan ke websitenya Kominfo sebagai reseller tidak terdata. Hati-hati, Anda berlangganan ISP jangan hanya mengejar murah tapi juga mengejar kualitas dan regulasi-regulasi. Ingat, karena kita berbisnis dan bernegara itu ada aturannya. Jadi ikutin cara mainnya agar usaha Anda tetap lancar. Oke, terima kasih.